Kita sedang jalan keluar dari kampung ya, keluar dari kampung ke arah ke Jalan Singaparna ke sana ya. Tapi jalannya kecil tapi mulus. Terus kita mau beli bakso. Kalau beli bakso, namanya apa dulu bakso? Gili Galih, belum pernah ya. Kita coba cek aja ke sana tempat baksonya. Jadi kita yang belum pernah. Kalau yang pernah kan kita sudah bikin video ya. Ini sama mereka, si Urip yang getir sama nyonya belakang. Tapi si Kikyo nggak ikut, dia ada sama temennya jalan. Oke, jadi kita lagi di Tasikmalaya ya. Seperti itu. Jadi nanti kita ini jalan dulu aja ya. Nanti kita bikin video-videonya. Ayahnya Singaparna. Ya gini ya, kadang susah nyali. Dia pelan banget si angkotnya, tapi nggak ngasih jalan. Ya seperti itu. Kalau di Jakarta nggak ada yang kayak gini. Ya udah, kita lanjut dulu. Nanti pasti pas banget. Lu maco sini gitu. Orang gila banget. Lokasinya ada di depan sini ya. Ada di depan sini. Aduh. Saya beli rokok dulu. Tadi aku tertarik makan soalnya. Jadi tadi tertarik makan, rasanya enggak. Bentar. Bentar. Lu beli api. Oh, teman-temannya istri mau dipotong. Ya, kita makan kita ya. Mereka makan bakso, kita makan nasi karena belum makan. Kalau melihat baksonya seperti ini. Kayaknya enak. Sebentar, lagi-lagi preparing, dia lagi siap-siap. Udah belum? Bu. Belum. Oh, Eta. Oke itu. Iya, biasa. Ada yang mana yang berdiri apa miring fotona? Oh, basona. Berdiri apa miring? Ini ya, 1 2 3 sekali deui. 1 2 3. Ini saya udah pesan baksonya aja karena tadi sudah makan. Nah, ini sebelah ya. Ini cobanya aja. Bawang, bawang goreng, seledri, baksonya tiga, kita belah bakso yang besar, urat kayaknya. Oh iya, bakso urat. Ini bakso urat. Yang ini bakso halus, ini halus ya seperti biasa, bakso halus. Saya coba rasanya tanpa apa-apa. Enak, belum apa apa dan enak. Maksudnya belum pakai sambal dan sebagainya, ini sudah rasanya sudah enak. Tinggal pakai sambal dan saus. Mantap, mantap. Ya, kita berdua sama si Urip, jadi dia yang kasih sambal sama kasih saus. Kurang nggak? Sudah cukup. Gila ya. Coba yang kecil. Enak tadi ya. Ya. Coba. Sim. Enak banget ya. Enak ya. Enak ya. Enak kan? Tadi nggak pakai kuah, nggak pakai saus aja udah enak. Deh, makan tuh ya. Ya. Ingus. Enak ya. Kuah saya udah makan nasi aja, masih rasanya enak. Recommended ya. Recommended. Terus ini sirup. Sirup campur. Nah, kita icip. Kita coba. Isinya ada tomat, ada ada cincau, sorry ini apa namanya? Acar Cina. Terus
banyak ya. Isinya banyak. Nah, ini apa kalau nggak salah? Kita coba. Ada nih macam-macam. Kayak sop buah ya kalau di Jakarta. Di sini es campur. Ini kayak sop buah rasanya. Enak. Rasa tomatnya keluar. Ya, saya cicip aja. Ya, teman-teman. Bayar dulu. Sarang iya dah. Urap iya, kentang, sarang tahu. Sarang cumi hiji. Hiji deui sarang ayam, sarang goreng itu apa oreng, apa namanya? Sambal goreng. Mohon. Abdi. Sarang ka, sarang urap, sarang kentang, sarang tahu. Mohon tahu itu, terus cumi lah hiji. 13 20 13 sarang 14 27. 27 sirup puluh. Oh, ya nanti sirup puluh. Mohon. Tadi sama ibu tadi banyak biasnya sami. Tadi ku ibu sami kan. Kalau makannya yang sebelah kanan. Baksonya enak, makannya juga enak. Ya, ini mie bakso kali. Mungkin itu dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton. Kita mau jalan-jalan lagi, nanti kita bikin video-video lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Nah, seperti ini ya, ini ada masjidnya. Di sini alun-alunnya. Ya, alun-alun dari dulu seperti itu. Terus, ya, samping-sampingnya semua ada tempat dagang. Belum kelihatan pembangunan sih, dari dulu sama seperti ini. Terus, kenapa? Dari pertama kali saya tahu ya seperti ini, kayak bangunan-bangunan ini semuanya yang lama, toko-toko emas ini juga yang lama, terus di samping-samping yang lama. Jadi ya gak lambat ya pembangunannya di sini. Jadi kalau orang ke sini udah 5 tahun yang lalu itu kan sama, 10 tahun yang lalu juga kan sama, gak ada bedanya. Ya seperti itu ya, untuk Singapura. Gak tahu mungkin ada di daerah lain Singapura, tapi setahu saya kotanya yang mana? Oh, kantornya agak di sebelah sana ya, Bu ya. Kalau kantor-kantornya ada di bagian ke sana ya, masuk dari sini bisa ke sana. Jadi mungkin yang ini akan dipertahankan mungkin ya. Gak tahu. Cuma kalau jalan utamanya ya ini. Ya itu dulu tentang Singapura. Tadi berangkat sama pulang beda. Kalau ini pulang jalannya kecil-kecil segini ya, kalau ada mobil kita cari yang pas, maksudnya cari yang lebih besar, jadi banyak keluar dulu ya baru bisa. Truk juga banyak, truk banyak yang kesini, yang kecil, yang engkel, yang bannya dua atau sebenarnya. Terus ya kita kalau pas tuh, nah kalau ada motor mereka pada kenceng ya, jadi kadang-kadang kita yang takut. Sama motor aja kita papasan nggak bisa, harus berhenti. Ya seperti itu ya, tapi jalannya halus. Dan harus sering nyalain klakson. Pas tikungan kayak gini, kita harus klakson. Ya segini ya, apa kalau di sini berpapasan nggak bisa. Pasti mundurin jauh. Cari yang lega. Ya harus di sini mah harus, nggak bisa kalau nggak tenggang rasa, nggak bisa. Untungnya nggak ramai kayak di kota ya, kalau ramai udah nggak bisa jalan pasti. Udah sampai tuh. Oh. Nah, hari ini jalan ya di situ.